Insya Allah Kultah tahun ini dengan izin Allah tentunya, dan tentunya dengan melihat situasi yang akan datang yang kedepannya, kita harapkan bahwa Kultah tahun ini berjalan dengan normal. Dan kita mengagendakan kegiatan Kultah ini pada minggu ketiga bulan September 2022. Jadi insya Allah tanggal 18 September 2022. Kabar gembira datang bagi segenap Nahdiyin Nahdiyatu warga NWDI. Pasalnya momen yang selama ini ditunggu-tunggu, yaitu Kultah NWDI, akan kembali diadakan setelah 2 tahun absen karena pandemi COVID-19. Hal itu tertuang dalam surat keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Hamzan Madi, YPHPPD NWDI Pancor, tentang pengangkatan dan penetapan Panitia Silaturahim Nasional dan Haul dari Almarhumah Maulana Syekh yang ke-25. Dalam surat bernomor 73/KPT/YPHPPD/NWDI.86/7 Romawi/2022 itu disebutkan bahwa Silaturahim Nasional NWDI ke-87, Kultah NWDI ke-87 akan berlangsung pada 18 September 2022. Penyelenggaraan Silaturahim Nasional NWDI ke-87 dan Haul ke-25 Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid tahun 2022 diselenggarakan pada tanggal 18 September 2022 di Pondok Pesantren Darun Hadatain NWDI Pancor, Lombok Timur. Demikian isi keterangan dalam surat tersebut. Selain itu, dalam surat tersebut ditetapkan juga bahwa Ketua Panitia Kultah NWDI ke-87 tahun ini diketuai oleh Dr. Tuan Guru Haji Solah Soekarnawadi.